Itu benar, Dibo. Daun-daun hampir semua berjatuhan dari pohon. Artinya musim dingin akan tiba. Wow, itu beruang yang besar. Sepertinya dia siap berhibernasi. Itu saat beruang tidak banyak bergerak di musim dingin dan istirahat. Semacam tidur siang panjang. Aku penasaran bagaimana beruang bersiap untuk hibernasi. Aku butuh tangan ekskavator. Tangan ekskavator dikonfirmasi. Aktifkan stasiun Blippi. Mobil Blippi siap untuk berpetualang. Wow! Hihi! Hahaha! Wow! Tarian hula hoop yang bagus. Aku Bella si beruang. Hey, aku Blippi dan ini Dibo. Kami penasaran bagaimana beruang bersiap untuk hibernasi. Apakah ini sudah waktunya? Sudah hampir musim dingin. Oh, tidak. Aku terlalu bersenang-senang musim panas ini hingga lupa bersiap. Aku harus bergerak cepat. Hey, kau bisa bantu aku? Oh, tentu. Terima kasih, Blippi. Aku sudah punya daftarnya. Aku harus makan banyak makanan sehat dan cepat. Agar bisa membesarkan lemak dan bulu supaya tetap hangat. Ikan adalah salah satu makanan favoritku. Voila! Oh, ya. Makan! Terima kasih, Blippi. Aku juga perlu mengumpulkan buah beri. Bella, bukankah kau harus makan buah berinya? Tentu saja. Terima kasih, Dibo. Oh, bagus. Kita mulai membuat kemajuan. Tapi sekarang bagian sulitnya. Kita perlu menggali tanah mencari akar untuk dimakan. Aku tahu apa yang cocok untuk mempercepat prosesnya. Kerja bagus, Blippi. Wah, permisi. Sedap sekali. Oh, aku hanya butuh satu hal lagi agar tetap hangat. Apa itu? Aku perlu lapisan tambahan agar tetap hangat di gua. Cemara, selimut yang besar dan nyaman versi beruang. Oh, terima kasih. Terlihat sangat nyaman. Aku siap untuk berhibernasi. Dan aku tak akan bisa melakukannya dalam sehari tanpa bantuan kalian. Aku rasa kita berhasil tepat waktu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaanku, Bella. Beruang bersiap untuk hibernasi dengan makanan banyak, makanan sehat, dan menghangatkan sarang agar tetap nyaman selama musim dingin. Unggah jawabannya, Dibo. Tidur yang nyenyak, Bella. Duh, Blippi. Oh, hampir lupa. Jaga hula hoopku hingga musim panas, Dibo.